Elkart nggak pakai skin sama pakai execute deh. Okay, what happened, Paul? What happened? Oh, okay. Apakah mungkin karena sudah terlalu banyak? Oh, retrinya ya? Ya, karena bisa retrinya juga terlalu juga banyak juga mungkin. Atau dia bingung ya antara milih execute atau mungkin inspire. Iya. Karena yang dibutuhkan sama Hellcart itu attack speed. Betul banget. Nah, betul banget. All troops deployed. Okay. Kita sudah masuk dalam ke gamenya lagi. Betul banget sih. Masuk game yang pertama nih. Betul. Kira-kira siapa yang bakal dapat poin pertamanya juga? Oh, so, di sini Kido yang pakai Akai. Yep, agak sedikit unik ya. Yeah. Kido bahkan menggunakan Akai di sini wet. Sedikit berani tentunya walaupun dia sudah tahu di sana ada Kido. Oh, di sini Kido sebagai bait ya. Poke ya. Ini betul banget ya, dia benar-benar ganggu di sini. Tapi Kido lebih memilih untuk mundur ternyata. Jadi dia nggak mau ngambil resiko sih. Betul. Dan di sini yang bakal nge-cover Paul, so Kido. Dia bakal pakai Harley tapi dia lebih memilih untuk nge-cover seorang Paul. Betul banget. Itu benar-benar kayak jadi pilihan yang bagus di sini. Iya. Sekarang emang covernya Marksman tanker biasanya. Iya. Jadi ada yang nebein lah ibaratnya. Iya, ada yang nebein kalau bahasanya ya. Bahasa bocah ya, Ada nebein. Ada nebein. So, Faisy di sini bakal main Hellcart. Well. Memang strateginya unik ya di mana iya. Ngerubah semua role iya, sampai yang tadinya udah fix sampai sekarang benar-benar ini menjadi hal yang baru untuk Sensei 2 tapi enggak masalah di sini yes. Kayak kita bakal menyaksikan nih hal apa yang bakal disajikan oleh Sensei 2 tapi nanti top lane male bakal tershot first blood langsung diambil oleh Billy sini oleh langsung tershot Hylos-nya tapi bagus banget di sana dan G hampir saja bakal mati sih Jo harus tumbang di mid lane. Bottom lane juga kena Akainya Akai langsung mati juga so bahaya banget di sini udah 3-0 skornya yeah. Kido harus lebih bisa bermain aman sepertinya. Betul banget. Karena kita di sini ngelihat dari segi network dan level udah kalah lumayan. Kalah jauh banget levelnya ya. Lumayan jauh sih. Udah network udah beda 1000 lu badan. Udah beda 1000 udah lihat di sini. Oh, bahkan miss tendangan dari seorang Wet. Ini efeknya impact-nya bahaya banget. Oh, dan lihat cybernya tershot down. Betul banget triple sweep juga nggak cukup untuk membunuh Hellcart ataupun heal dari sana. Harley sudah notice tapi nggak ada yang backup. Coba tapi lihat di sini battle-nya benar-benar langsung diamankan oleh tim Excel. Betul banget. Oh, Mile. Agak sedikit berani di mana dia benar-benar langsung nge-rush ke arah Hylos. Dan di sini bakal ngubah formasi 3-1-1 apakah? Oh, Har masih ini ya masih melakukan rotasi. So, benar banget. Emang di sini kayak kita tahu sendiri bahwa Hilda memang memiliki skill roam yang lumayan tinggi dan wow bahkan lihat di sini datang ke bot banget di mana flying tackle-nya baik sekali dari seorang Wet. Namun lihat di sini Kido belum level 4 harusnya lebih berhati-hati. Namun lihat di sini The Wave Dragon langsung mengarah ke seorang Akai dan lihat Glorious Pathway sudah keluar dari seorang LG dan LG lebih memilih untuk mengejar Mile. Mile-nya ada di belakang dan well clean-nya lebih selamat di sini. So, nggak ada yang mati dari tim NXL. Hanya menumbangkan seorang Akai di bottom lane. Bener-bener sayang banget si Kido ya. Belum level 4. Betul banget dia belum level 4. Dan lihat di sini Billy yang udah lebih level, free. Udah level 6 dia. Betul banget. Bahkan Hellcart-nya di sini kalah level ya. Bisa kita bilang dari sisi farming mungkin Cyber juga di sini lebih diunggulkan. Iya benar banget. Dikasih free farm well, ya. Dikasih free farm. Bahkan lihat Jukin Dunya miss di sana. Well, Joe benar-benar melakukan movement yang sangat baik. Namun lihat di sini Faisy masih mencoba untuk mengambil gold buff. Namun lihat Wave mungkin mencoba untuk mengganggu dan bahkan Chi datang begitu saja sudah masuk. Lan connect tentunya ke arah seorang Joe tapi Joe lebih memilih untuk mundur sebentar. Oh my god, kena The Wave Dragon di sana Mail. Harus masuk rumput tentunya hati-hati. Ada G masih melakukan stun di sana. Kido datang tiba-tiba dan lihat Rave-nya masih bisa melakukan stun dengan menggunakan immune juga. Well, baik banget di sini. Terlalu keras untuk membunuh Hilda-nya. Betul banget di sini untuk membunuh Hilda emang benar-benar harus punya burst damage yang lumayan tinggi tentunya dari Saber atau dari Kagura. Namun lihat ini benar-benar memberikan space untuk Wet di mana dia di bawah free banget. Dia betul, bakal mendapatkan assist dan dia bakal lebih diuntungkan daripada clean-nya di sini. Iya. Dan kalau kita lihat di NXL tuh yang dikasih free farm
Bruno dan Cybernya ya. Betul banget, Bruno core-nya. Dan Cyber kayak bener-bener lebih dikasih solo. Sementara pergerakan movement-nya Chow dan Hylas setelah level 4, dia udah berani ke mid lane, dia udah berani ke bottom lane. Dan turtle kedua diamankan oleh NHL. Banget bahkan Kido di sini terculik lagi, terkena stun memang, namun lihat damage gak ada. Dan gak ada damage di sana, damage sebenarnya masih jauh. G masih lebih memilih untuk farming, bahkan mengambil buff seperti ini. Betul banget, karena benar-benar Bruno ini butuh damage. Butuh item, butuh counter, hildanya keras nanti. Betul banget, atau bahkan di sini meng-counter clean sekaligus. Yeah. Oh, lihat di top lane, Billy. Wow, oh my god, nah. Miss di sana serangannya. Hampir saja tailnya kena, namun lihat di sini. Paul, bahkan, masih ada flicker. Gak bakal bisa kemana-mana, lihat. Pantulan bola dari World Wave seorang Wet ini benar-benar baik sekali. Kayak last-nya tuh benar-benar dapat. Kena World Wave ya. Betul banget, World Wave-nya kena dapat dan satu hit lagi. Itu benar-benar menjadi poin di mana Paul harus mati di bottom lane. Yes. Karena Rave juga masih menahan seorang Mile, memberikan waktu untuk seorang Billy untuk mendapatkan buff. Yep, Saber juga butuh level untuk farm. Oh, di sini. Oh, masih gebuk-gebukan. Betul banget, sangat-sangat batu. Oh, bahkan Joe di sini tertarik tapi lihat di sini. One more. Yep. Wow. Flying Sword-nya masih ada dan benar-benar langsung mengenai seorang Joe the Wild Dragon. Langsung mengenai Mile dan di sini Mile. Oh, mau kemana Mile, terkena mini stun dari seorang Kagura, di charge juga. Flying Sword-nya bakal connect dan lihat G mendapatkan satu kill-nya lagi di sini. Benar-benar keputusan yang tepat dari Cho-nya untuk melakukan the Dragon Way. Betul banget. Dia langsung ultimate ke arah seorang Hilda. Hilda di sana, benar. Karena ada follow up damage ya. Ya, follow up damage-nya baik sekali dari seorang Billy dan juga G. So, LG masih benar-benar kayak benar-benar nyari space di mana dia tahu. Wow. Wat benar-benar baik banget di sini, benar-benar recover dia sama si LG. Wow, Rave kayaknya mulai sedikit berani, langsung mengarah ke seorang Mile dan The Way of Dragon juga connect. Namun lihat di sini Wat juga karena deadly magic, namun ada follow up damage dari seorang Joe. Bahkan Facey mungkin terlalu lambat di sini menggunakan ultimate-nya, atau mungkin dia mencoba mengeluarkan ultimate saat Joe sudah mulai masuk ke top lane, namun sayangnya Joe lebih memilih untuk mundur. Karena dia tahu di sana sudah ada 4 hero, 4 orang dari tim NXL menunggu untuk membunuh seorang Mayo. Bener banget. Namun di batas juga Billy masih mendapatkan tower. Bahkan batas sebenarnya Facey lebih memilih untuk mundur tentunya di sini. NXL sudah berada di atas angin. LG masih benar-benar mengcover semuanya di sini. LG bermain dengan sangat baik banget. Mail, omaga triple sweep-nya di dalam taras. Yap, ini Billy kayaknya udah jadi Blade of Despair sepertinya. Iya, sakit banget soalnya. Bahkan oh my god, Wet di sana terkena spinning spinning dari seorang G. Oh my god, damage dari seorang G. Ketarik dua-duanya. Double kill dari seorang G. Oh my god, baik sekali di sini. Sakit banget damage ya. Betul banget, dia tahu potensi dari Kaguranya dan dia langsung menggunakan itu di menit ke-8 di Liga dan dia bakal langsung melor. Coba untuk ya, apakah di notice oleh Joel. Dan di magic connect ke seorang Rave tapi disini terlalu cepat tentunya. Lihat di sana ada Mail mencoba untuk mungkin melakukan retribution. Pelan-pelan LG sudah melihat keadaannya. Mail, oh my god, Mail. Mail yang lebih di arah terlebih dahulu, namun Lordnya sudah diaman oleh seorang Billy dan triple sweep dari Billy. Langsung juga men-shutdown seorang Mail di Wet sini. Wow. Rave langsung unstoppable ya, 5 kill. Tapi setahu gue tadi Hilda makainya petrify bukan retry deh. Wow, tapi kayak dia berani banget, iya, berani untuk, banget untuk menyolong ya. Berani banget, men. Di sini Watt juga masih farming, masih benar-benar free. Walaupun memang dia mati sekali di top lane karena didorong tadi sama Akai, tapi lihat di sini pressure-nya masih diberikan sama tim NXL. Bahkan lihat dari Saber-nya. Saber langsung Blade of Despair. Betul banget, dan dia langsung on the way endless battle. So, 6000 net worth. Well, mau 7000, dia benar-benar mendapatkan free farm-nya. Dia benar-benar mendapatkan potensi kill-nya dengan sangat baik, assist dengan sangat banyak. Benar banget. 3 core dari tim NXL benar-benar 6K network-nya. Betul banget, di atas 6K, sementara lihat network-nya. Jadi miliki sama clean, hanya 5500. Betul banget, ini harus bermain late game parah ini. Iya. Kalau seandainya memang Sexy Do 2, gak mau kehilangan satu poin pun. Jadi harus menahan nanti late game bener. Oh my god, LG benar-benar sangat baik sih bermainnya. Langsung ke depan dan lihat Mael terculik, namun triple sweep langsung connect dari seorang Billy Kido. Langsung mengarah ke seorang Billy, namun Billy masih bisa survive tentunya. Dan The Way of Dragon, lihat di sana, Facey harus mati tentunya.
langsung mungkin ke inhibitor turret. Dan sementara Jo harus ditarik habis-habisan double kill. Mendapatkan oleh seorang Watt di sini. Dan oh my god, lihat sini Kidonya gak bakal bisa melakukan apa-apa. LG lebih memilih untuk melakukan tanky banget di sini. LG-nya lihat G juga langsung mengarah ke base. Dan game yang pertama, poin pertama di minggu yang ketiga ini langsung diamankan oleh NXXL. Oh my god, cepet banget game-nya ya. Iya. Yeah. Well, 10 menit 19 detik. Oh my god, MVP-nya di sini adalah Kagura. Betul banget, di sini G bermain dengan sangat baik. Dia benar-benar memanfaatkan roaming, memanfaatkan ganking dengan sangat core tentunya. Yes. Di late game, sementara lihat G lebih memilih menggunakan flicker daripada menggunakan retribution. Oke. Okay. Mungkin apakah dia trial lane ataukah dia memberikan mid-nya ke Hayabusa? Yes. Ataukah mungkin Hayabusa ada di offlaner gitu? Bisa jadi. Menurut gua bakal Hayabusa bakal dikasih mid. Oke, Hayabusa bakal dikasih mid, so 2-1-2 mungkin strateginya. Atau bahkan tidak. Oh, Winnie. Jadi ada di mid tentunya. Cho bakal mengcover. Oke, okay, Cho bakal mengcover Cyclops dan Hylos bakal mengcover. Hylos benar-benar masuk mengcover Bruno, so kayak up changing ya di sini. Yes. Ya. Sedikit ada sedikit perubahan di mana LG tapi lebih berani di sini. Dia sudah langsung bertemu dengan Mile dan Mile. Oh, harus lebih berhati-hati, betul banget. Lolita di sini bagus karena dia tahu ada Cyclops dan pemain Excel, ada Bruno juga, bahkan ada Hayabusa yang shuriken-nya tuh bisa di counter. Betul banget. Jadi shield-nya itu benar-benar berguna banget. Betul banget, apalagi jika digunakan saat yang tepat. Yes. Ini bakal benar-benar berpengaruh banget, coy. Sementara lihat sini Watt juga masih mencoba untuk farming yang sangat baik tentunya. Memang network kalau di menit ini masih santai, santai. Karena belum terlalu ini ya, belum terlalu ada apa ya, geng yang bisa membuahkan hasil. Yes, dan bisa mempengaruhi networknya. Betul banget. Dan lihat sini, oke. Oh, dan tentu saja. Dua kayak mau menyentuh-nyentuh. Oh, bola. Tok, 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 tok. Bunyi tok, 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 tok. Sini kayak berani banget. Wah, bakal lihat sih. Harley ngambil ke atas, ngambil keong. Salahin ya, salah ngarahin skillnya gitu. Iya. Lihat di sini di top lane. Triple swap. Banget kayak sama di bottom lane. Mile masih mencoba melakukan defensif. Mengcover seorang Leslie tentunya. Iya, bener banget. Sulit banget tentunya untuk Leslie. Nah, di sini Hayabusanya mengambil keong. Ini kayak memberikan skill untuk farming lebih karena dia udah melihat pergerakan dari seorang Harley yang mengambil ke top lane. Yes. So wow, 285 itu di early game lumayan. Bener banget. Leslie masih mencoba untuk lebih hati-hati ya. Saber di mid, apakah langsung masih itu perfect? Di sini langsung menggunakan triple swap. Lihat sini masih ada shadow kill dan oh my god. One more hit. Rave lebih memilih untuk mengcover dan Joe mendapatkan first blood-nya dari Billy. Well, itu tadi poker trick-nya bagus banget. Dia benar-benar ngarah ke di mana Billy berada gitu. Yes. Gak random mencetnya dan sementara Paul masih farming cantik sekali ya, masih pelan-pelan banget. Iya, masih di-cover. Di-cover sama ya tentunya Lolita. Ini kayak punya poin lebih di mana nantinya Leslie bakal meng-counter semua hero dari tim NXL karena seperti yang kita tahu di sini Lolitanya diambil sama Saints Indo 2. So, enggak bakal ada cover untuk tim NXL. Dan langsung melakukan Tarto. NXL belum notice. Oh, belum notice karena Web di sini lebih memilih untuk bermain aman. Dia lebih memilih untuk farming. Yes. Sementara LG, dia baru saja pulang. Dan Billy, dia baru saja terbunuh. Sementara ini serangan balasan Kido. Dia lebih memilih untuk mundur. Tentunya baik sekali pergerakannya Joe. Bakal dikejar sama Rev. Dan lihat temboknya. Tembok, what a barrier by Saints Kido. Wah, the play benar-benar nahan biar tidak kena Dragon Wave. Wow, kayak dia benar-benar mengcover seorang Harley-nya sehingga Harley-nya benar-benar nggak diculik di sini. Yes. Sementara Mile masih kayak melakukan roaming dengan sangat baik. Dia nggak cover Leslie juga iya, dia nggak cover Harley juga iya. So saling mengcover dua core-nya sehingga dua core ini bisa kita bilang apa ya, diamankan. Bener banget. Tapi di sini NXL seperti kelihatannya lebih bermain aman ya. Iya, lebih bermain aman. Tidak seperti game pertama. Gak kayak game pertama di mana mereka megang saber, mereka lebih berani untuk melakukan serangan agresif. Pick off yang sangat cantik dari Mile. Lebih memilih untuk mengcover Paul ya daripada dia kayak melakukan ganking di sini. Lihat sini smack-nya penuh namun triple sweep langsung connect ke seorang G. Dan lihat di sini oh my god, the way of dragon yang sangat baik dari Rev tentunya. Langsung terbunuh di sana sabernya dan G langsung mencoba melakukan serangan balik namun di bottom lane lihat Leslie berhasil men-shutdown seorang Bruno. So Bruno bakal ketinggalan farming di sini. So trade satu banding throw satu. Saber yang digantikan sama Rev. Wow, flickernya langsung
untuk mengarah ke seorang Paul, namun LG nggak mendapatkan dan tidak mengamankan gold buffnya di sana. Yes. Sudah mendapatkan Nestle ya. Kubat Nestle masih benar-benar bermain dengan sangat baik sini, bermain dengan sangat aman, dengan sangat apik. So, karena dia di belakang, coy. Betul banget. Dan sekarang Netor unggul Sekindo. Betul banget. 1000 ya, tapi lumayan ya, lah ya. 1000 juga lumayan. Yeah. Dan di sini yang lebih berhati-hati seharusnya Sabernya, karena dari tadi gue lihat kayak dia nge-pick off, tapi dia nggak mendapatkan apa-apa. Ya, hanya dapat tadi di mid. Betul banget. Dia hanya mendapatkan satu di mid. Karena di top lane dia udah bahkan walaupun udah mencoba untuk melakukan gank, kamu tetap gagal di sana. Oke. Joe menyentuh-nyentuh Tarto. Namun LG melihat. LG mungkin. Oh my god. Buka jalan surga. Sudah terbuka, namun nanti sini Mile. Yang di arah terlebih dahulu Kido. Lebih memilih untuk langsung ke Fortnite. Langsung connect juga triple swipe-nya dari seorang Faisy. Billy mau kemana? Billy langsung dengan Coach Shadow dan lihat dibatalkan. Stun dari Saint Smile. Rave bermain dengan sangat baik, namun lihat di sini Jonya berhasil mendapatkan turtle. Satu mati, dua hero mati tentunya dari tim Sensi kedua, langsung rusuh semuanya. Double kill dari Paul. Paul tapi terlalu jauh, tentunya triple kill dari seorang Billy dan G mencari Paul. Di mana Paul dikejar, tentunya masih mencoba untuk mundur. Planet attack gak bisa didapatkan tentunya. Empat hero mati tentunya dari tim Sensi. Dan game sudah dilanjutkan kembali. Betul banget di sini, lihat Mile kayaknya lebih memilih untuk mengcover Paul lagi di bottom lane. Ini kayak tukeran role gitu. Yes. Tadi LG yang mengcover seorang Bruno, namun lihat di sini sekarang malah last lane-nya. Last lane-nya di cover Paul, di cover sama seorang Mile. Bagus sekali sih, kayak mereka belajar juga gitu. Bagus banget. Dan tim 4 NXL langsung nge-push top lane. Kayak mereka ingin memaksakan nge-push ke top lane. Namun di bottom lane kayak free banget di sini, ada 3 hero. So, well, bahaya banget. Goodbye. Saya bakal dapat tower bawah. NXL kayak sedikit memberikan space yang sangat lebar untuk seorang Pau di sini. Kayak dia bisa mendapatkan free farming dengan sangat baik. Benar, enak banget dikasih space. Perubahan space-nya sangat lebar di sini. Kido bahkan mencoba untuk biar minionnya enggak masuk ke turret tentunya, tapi lagi memaksakan LG. Wet juga dong, lihat Kido banget memaksakan sampai disundul ultimate Benjol itu. Minion loh. Sampai disundul biar habis. Benar-benar bersikeras untuk meng-clean wave minionnya. Dan lihat di bottom lane, mereka mendapatkan sesuatu tentunya. Hayabusa tershutdown. Langsung tershutdown dan lihat lordnya terbuka dengan sangat lebar di sini. Faisy masih di top lane, masih bertahan tentunya. 4 hero dari tim NXL benar-benar bersikeras untuk mendapatkan tower lane. Yes, tower atas bakal dipush terus. Apakah tower tier 2 bakal dipush lagi? LG langsung melakukan glory sepatu dan sampai bahkan Umbian Blast dan seorang Mile di sini tidak mendapatkan apa-apa. Stunnya miss tentunya. Namun lihat Rave harus terbunuh, triple sweep connect dan Mile. My god, shieldnya bagus banget di sana dari seorang Smile. Well, benar-benar tadi dia nahan tendangannya Bruno ya. Betul banget, semuanya masuk ke sana ke shieldnya. So, lihat di sini Faisy. Joe nggak mendapatkan damage yang besar. Sementara lihat serangan balik langsung ke arah Wet tentunya. Lah, nggak ada triple sweep tentunya, kayak triple sweepnya lagi cooldown. Dan lihat connect tentunya dan di magic. Dua bahkan mati di sini di top lane dari tim NXL. Berbahaya banget. Momentumnya bagus banget dari Saints. Betul banget. Tapi dari sini Paul, miss tentunya. Dia langsung mengincar seorang Billy. Snipe, 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 and snipe. Tapi Billy masih punya HP. Regen. Saya satu melakukan Lord. Namun terlalu memaksakan Faisy. Lihat HP-nya terlalu sedikit. Sementara G langsung terkonek dari Magic. Dan lihat miss tentunya. Bahkan malah Cyclops yang mati di sana. Rave juga bakal menyusul tentunya. Oh my god. Paul. Apakah saya mendapatkan Lord? Betul banget Paul. Datang dari bottom lane. Dia langsung ke arah Lord. Dan dia langsung men-shutdown Cyclops di sana. Benar-benar rotasi bagus, sangat bagus dari Paul. Betul banget di sini permainan langsung berubah semuanya ke Saints. Benar-benar sekarang momentum dipegang oleh Saints. Betul banget, bahkan lihat kayak kontes yang bagus banget dari Saints Indo 2. Yes. NXL benar-benar memaksakan kontes di Lord karena mereka tadi cuma bertiga, men. Iya. Yeah. Dan Wet lebih memilih untuk mundur karena dia tadi sempat mati karena seorang Harley dan Grok. Masuk semua. Mile di sini bermain dengan sangat baik, Lolita. Well, shieldnya emang benar-benar nggak bisa diremehkan, coy. Yes. Apalagi semenjak di reward dia punya stun. Lebih enak banget sekarang semenjak lebih enak banget. Dan untuk pick off dia enak banget. Yeah. Kayak tadi contohnya dia benar-benar langsung ngincar. Ini contohnya. Terculik lagi. Bahkan ini berbahaya banget untuk tim NXL. Numeon Blast dari belakang, lihat.
bagaimana Mile melakukan stun dengan sangat baik, ditutup jalannya. Rave mencoba untuk melakukan tank sini, agak sulit tentunya. Lord masih memaksakan untuk mendapatkan top tier 2 tapi tidak bisa didapatkan. Sementara mid lane diamankan oleh Saint Paul. Bener keren banget Mile, langsung dari belakang lu ya. Betul banget, dari belakang dia sangat berani melakukan Omeon Blast. Dia ngambil resiko, tapi lihat di sini dua turret didapatkan langsung oleh Saint. Oleh Saint Sino 2, well. Dan di sini networknya agak sedikit berubah ya, di mana oh my god. Oh, beda 5000. Yap, Indo agak sedikit berani maju ya. Makanya ini kebangkitan dari Saints Indo 2. Akhirnya apakah Saints mendapatkan satu poinnya? Ya sudah kita nanti di sini. Ya, momentum yang sangat baik dari tim Saints. Betul banget, karena lihat di sini kayak mereka nge-push 3 lane, man. Yes. Dia bakal ngasih napas. Well, gak ngasih napas tentunya. Rave harus lebih berhati-hati, ingat di sana ada Saber, di sana ada Harley. So, bakal diculik tentunya di sini Kidonya, namun lihat masih tanky. Keras banget Grok-nya. Ada Immortal, oh dia di tembok God. Dan dia gak bakal bisa terkena damage yang terlalu namun besar. Sementara lihat one by one. Di sana mungkin Joe harus tumbang terlebih dahulu, tershutdown oleh seorang G. Lihat juga di sini Paul masih mendapatkan masih mencari farming. Dia belum mati coy. Lihat damage-nya 2800. 2800. Oh my god, sampai 3000. Wow, itu damage apa harga parkiran, Bas? Sakit banget, cuy. Ini bahaya banget itu seandainya yang kenanya marksman atau assassin. Yes. Apalagi kayak hero-hero yang gak bikin armor. Wow. Oh, bakal sakit banget. Sakit banget lihat di sini snipe. Wow. Kayak Chow benar-benar diarah habis-habisan, kayak dia nggak mau ngasih Chow kesempatan untuk mendekati seorang Leslie. Bener banget. Wah, ini kalau sampai late game bener banget, Leslie bakal sakit banget. 1700 tuh ya kan. Udah ini damage-nya Leslie itu udah ribuan. Iya. Udah susah ini ngitungnya. Karena lihat kita tahu sendiri bahwa critical dari pasifnya itu benar-benar sangat besar. Ditambah item pas item bersekuri. Apalagi item-item bersekuri, Endless Battle. Awin Tauker bahkan dia gunakan di sini. Saints Joe juga lebih memilih untuk farming. Kita bisa lihat itemnya. Oh my god. Dia mau on the way, Blade of Despair. Okay. Sementara di sini Hayabusa udah jadi Blade of Despair, namun dia masih kurang, tentunya masih kurang. Dia mau beli Endless Battle ya? Betul banget, dia butuh Endless Battle. Sama kayak Saber, Saber on the way Endless Battle juga. Namun di sini lihat bagaimana Harley lebih memilih untuk membuat Glowing Wand terlebih dahulu ketimbang item tambahan mana. Soalnya untuk Cyclops. Enaknya Glowing Wand itu untuk tanker. Yes. Terutama di sini lihat kita tahu bahwa ada Hylos dan ada Chow juga. So, makin tebal makin sakit. Tentunya. Karena lihat di sini yang sangat dirugikan dari Chi mungkin karena dia telat membuat item seperti Glowing Wand dan Kido masih terlalu tanky itu dari Facey. Lebih di Sarpo Lock tapi lihat dia menggunakan Flicker dari seorang Kido. Dan Kido yang lebih di M sementara lihat backup yang sangat baik dari seorang Maul. Maul mencoba melakukan playhead sebelum melawan Blast-nya. Langsung di Flicker tentunya melangsung. Kayak di sini. Dan lihat harus mundur tentunya. Dan oh my god. Hilang begitu saja. Dengan satu hit langsung mati. Oh my god, Paul lihat damage-nya terlalu besar di sini. Cyclops yang punya armor. Oh my god, Leslie. Sakit banget Leslie-nya, guys. Ini hero yang harus diperhatikan ya, betul banget di MPL. Hero bener-bener, ini satu hero yang merubah jalur pertandingan. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Legendary. Legendary dari seorang Paul. 8 kill tanpa mati. Oh my god, Sainz Paul di sini. Wow my god, oh bermain dengan sangat baik, lihat Hylos. Lihat itu 4 bar hilang. Tanker. Ya. Tanker. Ini gue ragu ya, jangan-jangan Paul pakai emblem ini ya, physical assassin. Yeah. Physical assassin karena dia punya penetration yang besar di sini. Bener banget. Sama criticalnya gede banget, crit chance-nya. Betul banget, critical chance-nya nambah besar. Sama nambah move speed juga. Ditambah dengan penetration seperti itu kayak, itu di luar, wow itu gak logis. Apalagi nanti kalau Leslie-nya bikin malah Vigan. Waduh. Wow, electric roar tentunya. Yeah. Ini bakal mengubah lagi jalur pertandingannya di mana Rave enggak punya armor di sini kayaknya. Kurang. Lebih kita bilang kurang daripada enggak punya. Iya, benar banget. Dan Sage melakukan push 3 lane. Bagus banget. Kemarin oh, Deadly Magic Connect memang Rave. Namun Rave lebih memilih untuk clean minion tentunya di sini. Lordnya juga bakal langsung serang Minion Blast. Dibatalkan oleh seorang Rave. Baik sekali di sana pergerakan dari seorang Rave. So, ini Bitter Tower yang tiga-tiganya masih utuh. Sementara di sini Mail mencoba untuk melakukan shield-nya dengan sangat baik di sini. Mengeluarkan shield di saat yang tepat. Nge-push Trilane. Bener-bener mau di end ini. Trilane-nya emang bener-bener kayak di arah 1900, 2000.
Lihat nih, lihat nih, lihat nih. Oh, wow, waduh, 2008. Gila itu. Wow. Damage sebesar banget, lihat sini Billy juga harus lebih berhati-hati. Sementara double shoot Kendu dari seorang Rev, tapi Rev langsung mengarah ke seorang Mile. Jalan suruh ke seribu kota seorang LG, dan malah Rev yang mati Rocket Hammer. Tidak mengenai siapa-siapa, namun lihat sini LG terkena slow terlalu banyak, terkena stun Mile-nya. Mile mencoba melakukan thank you untuk teman-temannya, namun dia harus mati begitu saja. Joe bakal terkena serangan dari seorang Wen, namun lihat sini siapa yang mundur dan siapa oh yang mati. God, 2401 damage dari Paul. My God, di sini sakit wow banget. Oh, inilah. Inilah Leslie. Hero baru ya, mungkin kalian belum beli ya kan. Yeah. Kalian gak punya diamond, langsung beli di Kona Shop, man. Ini bahaya banget emang hero-nya. Sakit banget di late game ya. Antara, betul-betul, antara harus di-ban atau harus di-pick gini. Yes. Tapi emang benar-benar dia harus dapatkan cover yang baik ya kan. Oh, ini dia Joe. Tapi lihat ada minion. Baik sekali minionnya membantu dari Joe. Sehingga dia gak mati di sana. Itu dia gunanya Hayabusa kalau lawan Harley. Betul banget, tapi itu benar-benar pas banget ada yep, ada minion ya. Ada minion kayak gak diduga sih, itu benar-benar gak diduga. Oh tadi benar-benar gak ada, waduh bakal mati itu. Jembatan di atasnya Paul dengan 9 killnya. Masih benar-benar bermain dengan sangat baik. Dia belum mati sama sekali. Dan karena inilah yang membuat seorang Paul menjadi seorang marksman tentunya untuk Sensei Do 2. Sebenarnya positioning-nya sangat bagus ya. Betul banget, dari positioning, dari segi farming, bagaimana farmingnya. Bahkan kayak dia saat war berani maju, tapi covernya tuh baik banget dari Sensei Do 2. Yes. Snipe lagi untuk Chou, tentu lihat 1-4 hit bahkan. Darahnya udah segitu, men. Wow. Mungkin untuk membuka vision ya. Betul banget, untuk membuka vision juga Rave-nya di sini. Wow! Oh. Itu Chou, men. 800. Chou. Ingat itu Chou, men. Oh my God. Waduh, bahaya banget ini. Sementara LG. Yeah. LG juga harus lebih berhati-hati sih, walaupun dia tanker, dia di depan. Tapi lihat damage dari seorang Paul nih. Sakit banget. Sakit banget. Dan lihat Mael bermain dengan sangat apik, man. Ayo, ini Sensei Do 2 atau NXL. Apakah akan terjadi epic comeback? Yes. Oh my God, kalau epic comeback ini huge epic comeback. Karena Leslie-nya belum mati di sini. Dan sini udah menit 16, apakah bakal terjadi seperti EVOS dan Elitek lagi? Betul banget. Sampai 30 menit. 3 detik lagi, tapi kita akan menyaksikan Lord. Oh my God. Lihat sini Paul. Snipe. Tush. Oh, di sini lebih mengarah ke White. Tush. Oh. Gak bisa matikan, ada satu peluru ngarah ke White di sini. So, kayak dia benar-benar mengcover seorang cowoknya sehingga immortalnya gak pecah begitu saja. So, bakal di sini 3 orang dari Science bakal open vision terus. Betul banget, kayak gak mau ngelepas Lord pressure-nya juga ya, gak mau lepas pressure. Dan Lord-nya bakal diamankan oleh Leslie, Paul di sini. Paul sudah beli potion. Betul banget, dia udah minum jamu strawberry. Chase dia bakal lebih kuat tentunya. Dan bakal dapat lifestyle yang sangat banyak dari potion-nya itu. Yep. Antara Mile, masih jalan-jalan. Masih santai. Dia kayak pede banget di sini. Sekarang Mile lebih pede. Daripada menggunakan Hilda, dia lebih pede menggunakan Lolita. Kayak dia udah dapat lebih keluar jati dirinya lah ya. Betul banget, lebih klop gitu loh. Yes. I have special attack. Udah dari sisi Harley sudah beli immortal. Saber juga immortal. So, jadi mereka loncat, mereka bakal bodo amat di sini. Lihat 3 immortal, men. Grognya juga bikin immortal dari seorang Kido. Dan yang immortal dari tim NXL ada Hylos dan Chou. Ya, tapi itu kurang, men. Karena di sini mereka lagi damage-nya kena pressure. Damage-nya gak ada yang pake immortal. Betul banget. Damage dealer-nya belum ada yang pake immortal. Yes. Sementara lihat Harley-nya, Chou, pake immortal. Dia gak mau ngambil resiko di sini. Betul banget. Dan di sini bakal Kido maju ke depan. Kido sangat berani, Mail. Dan di bawah dapat Mail di bottom lane. Bener-bener di cover, bener-bener sangat baik. Lihat, gak ada damage masuk ke seorang Paul. Dan LG langsung membuka jalan dengan sangat banyak kondomen blast. Ya langsung kena Bele di sana. Bele terkena stun, ditabrak tentunya. Rev harus lebih berhati-hati. Sementara lihat Legendary didapatkan double kill juga dari seorang Paul. Triple kill. Dan Maniac. Oh, gak jadi Maniac. Gak jadi pentakill. Betul banget. Maniac. Thor. Dan akhirnya Sensei Do 2 mendapatkan poin pertamanya. Oh my God. Saat lawan NXL. Well, baik banget di sini. Bener. Comeback yang baik dari tim Saints Indo 2. Betul banget, comeback benar-benar comeback dari kayak Paul. Mereka 10 menit ya kan, sampai sekarang lihat 22-8, men. Jauh banget 18 menit, tapi mereka menang 12-03 dari Leslie-nya. Oh my God, sakit banget Leslie-nya. Nice. Ini kalau main offline ya, dia jadi player spotlight ini, gue yakin. Well, ini benar-benar nice. 84.000 damage. Damage-nya 18.
Damage Thor 18.000 dan damage dia 84.000. Parah.